Berbagai cara dilakukan oleh petani di Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk mengendalikan hama burung pipit. Salah satunya dengan cara unik. Bekerja sama dengan komunitas seni dan budaya di Kota Parepare, mereka menggelar lomba kalajang atau lomba layangan di area persawahan. Lomba ini sendiri mendapat sambutan baik dari warga. Peserta pun berdatangan dari berbagai wilayah di Kota Parepare dengan layangan milik mereka masing-masing. Peserta sendiri dibebaskan membuat layangan dengan berbagai bentuk sesuai selera mereka. Masyarakat di sini lakukan kegiatan kalajang atau layang-layang, biasanya dilakukan pada saat jelang musim panen. Karena kenapa kita lakukan kalajang atau main layang-layang? Supaya menghindari hama burung. Karena digelar di area persawahan, para peserta pun diwajibkan berhati-hati. Peserta yang keluar dari pematang sawah dan merusak tanaman petani langsung didiskualifikasi. Meski hadiah yang disiapkan petani dan anggota komunitas ini tidak terlalu besar, para peserta tetap antusias mengikuti lomba layangan ini. Pesertanya pun bukan hanya dari kalangan anak-anak. Beberapa orang dewasa mengaku senang ikut berlomba untuk bernostalgia dengan masa kecil mereka. Lomba layangan ini pun terbukti berhasil mengusir burung dari area persawahan.